My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out. Bruno Fernandes keluar sebagai pahlawan Manchester United dalam laga perempat final Liga Eropa. Fernandes mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan melawan Copenhagen di Stadion Rhein Energy Cologne, Jerman. Dirinya mengeksekusi penalti pada menit ke-95 dengan sempurna. Namun pada kesempatan ini, Fernandes mengeksekusi penalti dengan gaya berbeda. Biasanya, ia berhenti satu langkah dan melompat sebelum mengayunkan kakinya melepaskan tendangan. Tetapi, kali ini pemain asal Portugal itu langsung menendang bola kencang tanpa jeda sejenak. It's Bruno Fernandes then. Oh, it's a class act. He's off the mark. To the lesser fight. My body aches to be satisfied. Juru taktik MU Ole Gunnar Solskjaer mengakui Fernandes mengasah dua gaya penalti dalam latihan. Pertama dengan jeda dan lompatan, sementara yang kedua dengan gerakan normal seperti kebanyakan eksekutor penalti lainnya. أخيراً الساتين الحمر يعبرون إسرار كوبنهاجن وإلحاح كوبنهاجن وتألق كوبنهاجن. Di sisi lain, pesepak bola asal Portugal itu berhasil mengeksekusi penalti setelah rekan setimnya Anthony Martial dijatuhkan di area terlarang oleh bek Copenhagen. Raya Martial penalti. Penalti di Manchester United. ضربة جزاء في صفر التربة. أخيرا مرة واثنين وثلاثة. Dengan kemenangan ini, Setan Merah tinggal menanti hasil laga Wolverhampton Wanderers versus Sevilla. Pemenang pada partai itu akan berhadapan dengan MU di semifinal. Oleh menegaskan, timnya akan tampil sebaik mungkin pada sisa kompetisi ini. Ia mengincar piala pertamanya bersama MU. Siap.